Pelabuhan Bajoe dipadati penumpang arus balik Lebaran. Ribuan calon penumpang tujuan Kendari, Sulawesi Tenggara bahkan berebut naik ke atas kapal. Aktivitas di Pelabuhan Bajoe Bone, Sulawesi Selatan meningkat. Ribuan calon penumpang yang sejak Sabtu sore antri menunggu jadwal keberangkatan kapal. Bahkan begitu kapal tiba, para penumpang berlomba untuk naik ke atas kapal. Kapal motor Kota Muna, Kendari langsung dipadati ratusan penumpang yang sedianya akan berangkat pada pukul 11 malam. Padatnya penumpang terlihat di seluruh bagian atas kapal yang dipenuhi penumpang. Mereka bahkan duduk di lantai anjungan dan lorong-lorong kapal. Dari jam berapa Pak di sini, di pelabuhan tadi Pak? Sore? Sore jam 3. Jam 3 sore? Baru dapat kapalnya sekarang? Kapal jam? Kapal jam, pertamanya jam 8 tadi. Awalnya jam 8, ya. Tapi molor. Ya, mengantisipasi kita berangkatkan satu armada lagi yang dari Kolaka, yaitu KMP Mandala Nusantara. Jadi pesawat kapal yang kita berangkat hari ini ada 4. Untuk mengantisipasi jumlah penumpang yang ada, kami batasi sesuai dengan situasi yang ada. Jadi 4 armada ini kami bagi muatan. Untuk mengurai penumpukan penumpang dan kendaraan roda 4, pihak ASDP dan Syah Bandar Bajoe memberangkatkan satu kapal tambahan pada hari Minggu dini hari sekitar pukul 2 pagi. Rusminigo, Kompas TV, Bone, Sulawesi Selatan.